dia nak jadi bomber ni, nak bikin motor ni, bukannya macam macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam, kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita, tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa. Jiwa. Okay, assalamualaikum. Ini kita buat motor LC eh. Tapi bukannya orang cakap buat yang ekstrim-ekstrim lah. Aku tukarkan lampu depan dia. Lampu depan arm dengan sport rim. Lampu depan ni dia pakai yang Zipad. Zipad kot nama dia. Aku pun tak tahu tapi dia cakap Zipad. Lepas tu arm dia pakai Hypertech. Arm Hypertech alloy dengan sport rim dia pakai SP. Okay, jadinya lampu Zipad dia tu aku dah pasang dekat kepala dia. Ni lampu Zipad. Soket dia macam gitu eh. Jadinya aku tak ada modi pun tu dekat wire tu. Pasang je terus. Cuma kita kena tengok lah yang mana satu atas, mana satu bawah. Okay, lepas tu dekat tepi ni dia ada getah dia dekat dalam tu. Tapi yang dekat sini tak ada getah. Jadinya aku sumbat lah kotak dekat situ nak mengelakkan daripada lampu tu bergoyang-goyang. Itu dia punya arm eh. Ham pula arm Hypertech dia cakap dengan aku tadi. Jadinya kita siapkan pasang lampu ni dulu. Okey, kita pasang lampu ni dekat motor tu. Lepas tu kita buka tayar belakang, kita tukar sport rim, kita tukar arm ni dulu. Kita buka belakang dulu eh. Sekarang kita pasang dulu kepala ni, pergi dekat situ. Kita try tengok lampu dia okey ke tak okey eh. Jadinya sekarang kita pasang dia punya lampu ni. Tapi wire-wire ni kalau aku tak alihkan, nanti aku rasa jejak ni dekat dia punya soket. Tapi takkanlah dia punya wire-wire ni memang asal macam gini eh. Jadinya kita buka kabel meter dia ni. Kita buka kabel meter, kita tolak wire tu masuk dalam. Kuranglah sikit dia punya apa, dia punya cecah ke soket. Sebab yelah, soket sebelum ni kan dia kecil, dia bulat. Soket Zipad ni dia petak macam itu. Jadinya mungkin dia akan jejak sebelum jejak. Jadinya sebelum jejak, baik kita buat terus. Ini aku pun tak tahulah LC apa ni, tapi dia memang ada kelas tangan kot. Aku kalau model-model motor ni memang gagal. Sebab LC ni kan banyak. V2, V1, macam-macam lah. V6, wah, macam kereta eh. V6, ada V6. Aku main bantai je yang cakap. Kita masukkan balik getah ni. Getah ni aku rasa dia bagi mengelakkan daripada air masuk kat dalam ni. Nanti kabel dia berkarat. Okay, okay, jadinya wire dia warna merah ni, aku tak pastilah dia lampu atas ke bawah. Tapi yang pentingnya, wire warna merah ni dia ada satu pergi ke meter. Maknanya bila dia pergi ke meter tu, maknanya dia lampu tinggi eh, lampu dam. Bila kita dam lampu, nanti akan hidup lampu dam dekat sini. Sebab tu wire dia dua macam gini. Dia punya kedudukan kepala ni dah cun-cun macam gini. Kita ikat skru bawah ni eh. Masukkan. Kita try start dululah. Sebab motor ni dia ada starter, tapi motornya starter tak boleh pakai. Jadinya kita nak try dulu. Kang, nanti kang, kita tak tahu lampu dia macam mana. Kang dah pasang kepala nak start kang, terjatuh pula kepala tu eh. Jadi kita start siap-siap. Okay, baru kita cocok geng. Okay, sekarang dia hidup dua-dua eh. Maknanya dia kena atas. Betul lah ni. Okay, dia bila atas, dia hidup dua-dua. Bila kita letak lampu bawah, dia hidup satu je. Titok eh. Kalau kita ke bawah kan, dia akan hidup satu lampu je tau. Bila kita hidupkan ke atas, dia hidup dua-dua. Tapi kalau kita tengok, bila dia hidup satu lampu tu, dia hidup yang atas ni je kan.
bawah ni dia mati. Tapi sebenarnya dalam keadaan lampu atas ni dia hidup, dia lampu dia rendah eh. Bila kita hidupkan lampu yang macam gini, lampu ni jadi tinggi kan. Aku tengok dekat dinding. Ha. Macam gini dia rendah. Jadi yang macam ni bawah dia tinggi. Ingatkan yang bawah tu rendah. Okey, jadinya macam itu dah okey eh. Tapi kepala dia ni aku modify yang lubang ni. Lubang ni aku korek. Tak tahu dia bagi aku kepala apa. Dia kata kepala kena modify lah. Kepala kena korek sendiri. Tapi aku tengok kepala dia yang lama ni pun dia korek juga. Tak tahu. Aku pun korek je lah. Tak kisahlah geng. Korek pun korek lah eh. Yang penting dia tak nampak buruk sangat. Okey lah. Kan? Boleh lah geng. Aduh eh. Tadi masa aku patahkan kepala dia ni kan, ownernya ada kat sini. Oh, aku kenal ownernya. Ownernya aku selalu makan dekat kedai makan. Aku kenal lah dia. Ownernya ada tadi. Lepas tu aku cakap dengan dia, dah abang ganti. Lala dia cakap, tak payah bang, tak payah bang. Motor dah lama dah bang, biasalah, dah reput. Aku bagi duit dia tak nak. Aduh, serabut. Ini sekarang kita buka eh motor ni. Kita ambil spana dulu geng. Aku ambil spana Yato je lah geng. Sebelum kita kena bangun, kena pergi ambil, bangun, kena pergi ambil the door eh. Jadi kita ambil spana one set ni, Yato ni kan. Kita pakai je dengan ambil 10T. Okay, kita pakai Yato geng. Okay, sekarang kita mulakan operasi kita untuk buka motor LC. Allah. Kita buka tayar dia. Okay, dia sebelah kanan ni 17. Okay, sebelah sini dia 19. Jadi kita ambil dua-dua. Sebelah sini 19, terus sini 17. Jadinya aku akan tarik ke belakang eh benda ni. Okey. Lepas kita buka, kita tarik ke belakang geng. Memandangkan dia tak boleh turun ke bawah, jadinya kita kena tarik ke belakang. Macam gitu eh. Sebab dia dicipta macam gitu, jadinya kita kena lah buat macam gitu. The door eh. Keluarkan getah-getah ni. Pakai arm alloy tu aku rasa dah tak boleh pakai dah tu. Dia punya cover rantai. Tapi tak pasti eh. Nanti kita tengok boleh pakai balik ke cover rantai ni. Dah tak jadi racing lah geng pakai cover rantai. Dedo eh. Aduh. Dia tukar sprocket one set eh motor ni. Jadinya 14 ni kita buka. Longgar eh. Mak Datuk longgar, bahayanya. Lepas tu kita pindahkan ke sini. Okey, sekarang kita buka dia punya monoshock. Okey. Monoshock dia kita buka. Monoshock dia skru 14 tu. Skru ni, nut dia ni, dia ada lock tau. Maknanya bila dia dah longgar, dia takkan boleh tercabut. Jadi kita kena tahan eh. Kalau jenis-jenis yang nut macam gitu. Okay, jadi korang tengok eh. Aku buka. Oh, ini sakit ni geng. Ini ketat ni. Jadinya aku akan pakai handle. Kalau kita pakai bateri tu, cordless tu memang tak kuat eh. Cordless tu bukannya semua benda dia boleh buka. Jadinya kita kena pakai manual juga kadang-kadang. Okay. Padahal taklah ketat mana pun. Ke bateri cordless aku yang dah nak habis. Ha, nampak? Bila kita tak tahan dia berpusing. Ha, dia macam tu eh. Jadinya kita kena tahan. Barulah dia nak terbuka eh.
segala benda kita letak kat tepi ni sebelum dia hilang. Kita buka rantai dia. Sekarang aku tengah cari aku punya player ke. Player aku ni limited sikit. Banyak-banyak spana, player tu je lah yang paling susah sekali. Hey, mana kau player? Jadinya ada player yang ni je. Oh, ada. Player aku ni limited, gang. Dia dah tak pakai baju. Okay? Jadinya dia akan togel macam gini. Dedoh eh. Dedoh eh, player. Okay, kita lock, buka lock dia. Kita buat macam ni. Kita tekan, kan? Klip ni kita tekan macam ni. Kita pusingkan player tu. Dia memang macam itu eh. Dia tukar sprocket rantai one set ni. Dia pakai rantai Y suku. Empat suku, ya boy. Okay, lepas tu kita buka dia punya cover sprocket ni. Eh, kita cabut. Biasanya kalau LC original ni, lock sprocket dia tu, dia satu skru je tau. Dia skru 8. Lepas tu dia punya besi tu pun dia satu je lubang dia. Tapi ni tak tahu lah, kebanyakannya dah tukar. Jadi kita tengok. Dia dah tukar eh. Tapi dia pakai satu skru juga. Jadi kita masuk gear. Kita buka eh. Alright. Sekarang kita pergi buka skru arm dia ni eh, yang sebelah sana. Okey, kalau okay, ditengok pakai mata, skru arm dia tu nut 17. Tapi tak tahu lah. Jadinya memang 17 eh. Ini ketat ni, geng. Kita tahu ketat mana. Tapi kita try buka tengok. Eh, tak ketat rupanya. Kena game eh. Kena game dengan am. Nut ni pun dia ada lock juga eh. Tahan sebelah sana. Bahana ni 17 ni. Alright. Tapi kita check dulu eh, apa yang perlu dibuka. Oh ni 10. Okey. Jadi kita kena buka dulu ni. Ini pemegang hose brake belakang. Kang, nanti kita terhege-hege nak keluarkan armnya, benda ni sangkut eh. Aduh. Tak tahu arm tu dia ada getah dekat rantai tu ke tak. Kalau tak ada, macam mana eh? Takkan nak pakai getah standard ni? Tak tahu getah standard ni dia ngam ke tak ngam, kan? Okey, jadinya kita keluarkan arm yang berdano ni. Kita tukarkan dengan arm bangsawan. Jadinya kita bawa lah, geng, barang-barang ni pergi luar. Okey. Hypertech. Allahu akbar. Okey, ni rantai dia eh. RG Racing. Sprocket. Sprocket RZ, geng. Sudah semestinya selaju RZ. Sprocket depan 15. Sprocket kang 37. Okey, ni dia punya bush eh. Ha, jadi kita kena pasang bush ni. Okey.
Dia dapat siap sub belakang lah. Mantap berjalan raya. Okay, jadinya bus ni kita kena pasang. Tak tahu bus ni pasang dia ketat ke tak. Oh, dia tak ketat eh. Tak ketat maknanya kita tak perlu jet-jet bagai. Kita cuma perlu masukkan je. Spray eh ni. Bagi dia basah je, geng. Pakai spray anti karat pun boleh. Kita tengok macam mana pergi dia. Ha, mantap di jalan raya. Aduh. Alright. Tapi senang eh pasang bus dia. Kalau motor-motor lama nak masukkan, peh, pisang. Nak kena alas kayu, nak kena ketuk dulu eh. Oh, dia dah digetar Hypertech punya arm ni. Jadi kita tak perlulah fikirkan pasal getah. Gila kau. Ambang sawan ni bos. Ambang sawan ni bos. Nampaknya adik tengah melakukan operasi mengecek. Tak tahu apa dia cek. Adik, jangan main tepi jalan lah. Adik, jangan main tepi jalan bolehkah? Hey. Kucing betul lah. Hey. Cari macam je am ni. Senang nak masuk. Apa yang kita harapkan lain ni pula yang kita dapat. Senang sangat masuknya ni. Jadinya kalau korang tengok, dia jejak dekat skru tu eh. Nampak tak skru tu? Jejak eh. Masak eh jejak. Jadi kita try tengoklah macam mana nak buat benda alah ni. Okey, jadinya disebabkan benda tu jejak sebab kita kena angkat sikit arm dia. Tapi kalau angkat sikit nanti skru mono tu tak tahu macam mana nak pasang, geng. Okey. Memanglah orang cakap time dah ada beban mono tu turun. Okey, jadinya dekat sini kalau kau orang tengok, aku buka balik eh arm dia. Sebab dia punya ni jejak. Okey, jadinya aku akan buka ni skru ni. Kita akan buang bus ni eh. Sebab bagi dia jauh sikit daripada arm. Okey. Apa efeknya kalau kita buang benda tu? Oh, master pump dia jadi sengit. Okay, jadinya sikit. Bila kita dah buang bus tu, kita jangan buang eh. Kita pindahkan dia. Okey. Kita pindahkan, kita letak belakang macam ni. Okey. Taklah dia hilang. Kalau kita nak standardkan motor ke apa ke, dia kalau macam kita modi-modi ni kan, biasanya lah. Oh, yang ini simpan ni bang, nanti nak standardkan balik senang. Istilah tu, istilah nipu je tu lah. Takkan kita nak simpan benda tu dekat dalam peti besi eh? Memang hilang punya geng, benda kecil macam gini. Jadi kita letaklah dekat belah belakang, kita terbalikkan dia. Alright. Okey, sekarang kita try pasang lagi sekali ya. Okey geng. Dah tak jejak eh. Dia ada bus dekat sini. Jadi kita kena pasang eh bus tu. Oh, ni dia. Okey. Dia datangkan dengan bus ni eh. Bus ni duduk dia dekat sini. Okey, dia protect body arm tu lah eh. Okey, jadinya skru tu kita kena potong juga kan. Okey, jadinya kita akan sumbat wasir lagi sikit dekat skru tu, belah depan. Supaya dia tak terjojol macam itu eh. Sebab dia ngam-ngam sangat tu dekat arm. Jadinya kalau arm tu main nanti dia jejak-jejak-jejak, berlubang pula arm dia. Okey. Sekarang aku dah letak wasir dekat skru dia. Dia dah jauh eh. Ha, dah jauh macam itu. Macam itu okey lah geng. Okey. Sekarang kita pasang dia punya pump dekat atas tu eh. Kita letak dulu benda tu kat atas tu. Tapi itulah tapak untuk kabel tu tak ada. Kalau ham lagi arm Hypertech ni, dia tak ada untuk letak tapak skru tu. Biasalah geng, arm racing eh.
Ish. Ni dugaan apa ni, geng? Kenapa lah kabel? Kabel dia pendek ya, geng. The door eh. Aduh, ai, yang macam-macam lah. Ya bukan-bukan je yang datang kat sini ya. Dugaan dia. Ha, itulah. Kadang-kadang orang ni ya. Cakap PNP, PNP. Aku memang paling tak percaya ayat PNP tu. Tak ada istilah PNP nya, geng. Mesti ada je something wrong yang kita kena modify. Kalau macam ni, aduh, kabel break pendek eh. Kita nak buat macam mana? The door eh pendek. Takkan kita nak pergi join pula. Takkan kita nak join pula eh benda ni. Benda ni mana boleh join-join. Kita buka dulu sub dia ni. Panjang eh arm dia ni. Ini betul-betul ke arm LC tu? Kan dia bagi arm way suku ke kan? Macam mana agaknya eh? Sebab kat kotak ni dia tak ada tulis tu. Ni arm way suku ke arm LC? Kalau arm way suku, pisang eh. Amway suku ni dia panjang. Aku pernah modify. Nak kena tukar hub lah. Macam-macam nak kena tukar. Eh, macam tak boleh pasang aja. Ui, lain ni. Ini Amway suku aku rasa. Aduh, pisang eh. Pisang eh, geng. Pisang tu. Kusut. Dia jadi tak sama eh lubang ni. Ini memang amway suku ni, patut pun kalau dia panjang. Aduh, sakit kepala. Jadinya hari ni kita cerita pasal motor LC ni eh. Motor LC ni, dia semalam dia datang jumpa aku. Dia cakap nak pakaikan arm HyperTech ni. Dia cakap arm HyperTech ni LC punya. Sekali aku dah pasang depan dia sangkut. Ai, pelik juga. Kata LC punya, kenapa pula dia boleh sangkut? Lepas tu aku dah modify yang depan, dah ngam. Lepas tu nak pasang tapak pam belakang, hose dia pendek. Aku tengok lagi sekali, rupa-rupanya ni amway suku eh. Dia bukannya am LC. Sebab tu kalau korang tengok tayar dia dengan magat belakang tu, dia dekat kan. Sebab amway suku ni dia panjang. Okey, jadinya apa yang aku modified dekat amway suku ni eh? Apa yang aku modified nak masukkan arm Y suku dekat LC. LC ni dia banyak eh. Banyak sangatlah modelnya. Jadinya apa yang aku buat semalam, daripada pukul berapa eh semalam aku buat? Lamalah. Yang penting dekat 2 jam juga mengerjakan arm je. Tapi aku dah settle modified lah semalam sebelum aku parking. Jadinya hari ni aku dah siap. Aku nak pasang tayar. Nak pasang tayar, jadinya aku buka balik, aku tunjuk apa yang aku buat dekat tapak-tapak dia, dekat bush dia eh. Okay, jadinya kita tengok lah barang-barang ni. Daripada belakang ni dia cun lah. Maksudnya dia punya tapak tu kan, dia punya tapak tu sama rata dengan arm. Cuma tu lah dia punya level dengan tapak skru tu. Kalau kau tengok level tapak skru tu, cuma dia dengan level tapak skru tu tak berapa ngam. Dia bukan jelah tak ngam sangat, tak ngam sikit je. Hari ni kita pasang lah, geng. Aduh, ay. Susah eh nak buat benda ni. Banyak benda kita kena modi. Okay, jadinya kita cerita pasal tapak dulu eh. Tapak master pump belakang. Tapak master pump belakang ni, kalau LC dia panjang eh ni. Ha, dia panjang. Sebab arm LC kan, jenis dia yang masuk, dia melengkung ke dalam. Jadinya bush ni kena lebih tinggi.
Ha, lepas tu dia punya ni duduk dekat atas ni LC. Okey. Jadinya bila benda ni kita pasang dekat LC, dia tebal. Bila dia tebal, yang ini dia tak sandar dekat sini. Okey. Sebab tu aku potong. Dia boleh je kalau kita nak beli yang baru. Okey. Mana yang potong semalam? Okey, jadinya ini eh. Inilah yang aku potong semalam. Benda ni duduk dekat sini tau. Ha, dia macam tu. Tapi bila kita pasang macam gini, nanti dia tak boleh duduk atas ni. Lepas tu skru ni, dia tak boleh duduk dekat atas ni. Ha, jadinya kita kena potong benda ni. Tapi lagi elok pada aku, korang tukar je tapak ni pakai waisuku. Sebab bila korang dah potong pun, dia punya kedudukan dia masih tak ngam dengan, dia masih tak berapa ngam lah. Dia bukan tak ngam apa tau, dia punya tapak ni dia macam condong sikit macam ni. Ha, dia sepatutnya tapak ni dia kena rata dengan tapak ikat tapak brek ni. Jadinya bila dia condong gini, dia tak ngam lah kan. Ha, jadinya kalau macam gini nak grand, tak tahu eh nak grand boleh ke tak boleh. Kalau kita grand benda ni sayang pula kan. Ha, tapi kalau lagi elok kita tukar je lah benda ni pakai waisuku. Tapi owner ni aku cakap dengan dia pakai je, tak ada masalah pun. Kalau kita tengok daripada belakang ni kan, daripada belakang ni dia cun lah. Ha, korang nampak tak? Kat sini hujan lebat geng. Dia berterusan eh, daripada semalam sehinggalah ke hari ini. Huhu. Ni belakang. Aku mau dia pakai skru, jadikan dia macam gini untuk aku buka tayar punya bal. Okey. Edi pula tengah buka yang depan. Okey. Okey, jadinya yang lepeh ni untuk menahan, yang ini untuk menyongkil. Okey. Alright. Okay, jadinya lagi satu skru ni. Eddie cakap skrunya kondem eh. Tak tahulah dia boleh buka ke tak boleh buka. Jadinya kita tengok macam mana kita nak buat, macam mana kita nak buat skru ni. Aduh, bulat eh, rata geng. Rata. Okay, kita try buka. Kalau tak boleh buka, kita pahat eh. Ya, yeah, itu dia. Nampaknya dia sudah membulatkan diri dia. Jadinya kita tak ada opsi lain, kita pakailah pen ajaib ni eh. Pen ajaib ni buat masa sekarang ni dia lah yang terbaik dalam untuk memahat. Okay. Kita jangan pahat dia punya tebing. Kita pahat dia punya badan tengah. Ha, nampak tak? Itu je geng ubat dia. Degil. And tak nak tercabut, kita pahat. Lepas tu bila dah terbuka macam ni, kita buat pisang eh, skru. Ada door eh, skru. Aku tunjuk dengan korang eh, motor LC yang aku pakaikan Hypertech tu. Hypertech ni dia waisuku. Okay. Kotak tu dia tak ada tulis. Dia tak ada tulis waisuku. Jadinya bila aku dah pasang-pasang, barulah tahu tu waisuku. Sebab waisuku ni dia panjang.
Jadinya apa yang kita kena buat dekat Amway Suku kalau nak masuk dekat LC? Banyak juga yang kita kena modify. Jadi aku tunjukkan korang satu-satu apa yang kita kalau kena buat. Kalau korang tengok benda ni, yang belakang ni, aku dah buang tau. Dia sebelumnya yang belakang ni, kan, dia macam ni. Dia akan terkeluar macam itu, macam ada bush. Disebabkan aku nak pasang Amway Suku dekat LC, kita kena potong benda ni, kita kena buang. Jadi kalau tanya aku berapa jarak dia, kan, lebar dia ni berapa, 26mm ke 27mm. Okay, korang buat 27mm pun tak apa. Kalau terlebih, korang boleh potong, rendahkan lagi. Tapi kalau dah terendah, korang nak tinggikan macam mana, kan? Okay, jadinya bila kita potong benda ni, baru bush yang dekat dalam ni dia boleh masuk dengan skru yang dekat arm ni, ikat master pump ni, dia boleh duduk dekat situ. Kalau kita tak buang, dia skru ni, lubang skru ni, dia akan duduk dekat sini. Lepas tu disc pun tak jumpa . Okay, tu satu. Okay, kalau korang tengok bush ni, kan, bush ni dia sebenarnya kiri kanan dia sama tau. Ya, dia maksudnya depan tu dia tak ada yang kecil. Dia lagi panjang sikit, dia besar. Dekat tengah tu ada longkang. Jadinya yang besar tu aku potong. Tapi bush ni aku lupa panjang dia berapa. Okay, tapi kalau korang nak dapat ukuran bush tu, korang pasang sebelah disc tu siap-siap, kan. Lepas tu baru korang ukur yang sebelah sini. Okay, jadinya aku buat modified Amway Suku masuk dekat LC ni, aku buat 1, 2. Yang last kali ni skru ni, kalau korang tengok skru master pump tu, kan dia dah jauh kan. Kalau sebelum ni dia dekat dengan arm. Okey, jadinya kenapa dia boleh jadi jauh? Sebab aku letak bush yang tu dekat belakang skru tu, aku pindahkan pergi belakang skru. Sebelum ni bush tu dekat belakang plate tu Bila dia kita buang bush tu, kita letak belakang, jadinya pump tu dia jauh sikit dengan arm. Kalau kita tak buat macam itu, nanti yang belah bawah dia akan jejak dengan arm. Arm alloy pula tu, dia senang calo Kita buka ganas-ganas, senang je calo. Okey, jadinya macam itu Rupa motor LC ni bila kita pakai Amway Suku dekat LC. Kalau korang tengok tayar belakang dia tu, kan, tayar belakang dia tu, dia dah jauh kan, dia dah dekat dengan mark guard. Sebab Amway Suku ni dia panjang. Okay, jadinya kalau korang nak tukar rantai tu, korang kena pakai lah rantai yang panjang-panjang. Aku masa tu aku pasang rantai ni 1, 1, 2, 2 tak silap aku. Itu pun ngam-ngam Itu sprocket dia kecil, 3, 7, 15. Kalau ke atas dah tak boleh pakai Okay, jadinya macam itulah Kalau kita nak modified Amway Suku masuk dekat LC. Untung LC ni dia memang brake di belakang. Di LC ni ada banyak. Dia ada yang pakai drum, ada yang pakai disc. Jadi motor ni pakai disc taklah banyak sangat kita kena modified. Kalau yang pakai drum tu banyak kena modified.